Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Sapi, sore ini jalan-jalan sama Aurum. Jalan-jalan sama Aurum, lihat-lihat suasana sore di sekitar Solo Raya. Ada sekitar pesawahan, sahabat semuanya. Yuk, kita jalan-jalan. Oke, Pak Jumadi, 10 ekor ini. Pakane kita mung di angon mawon, Pak. Terus, mau dikasih rumput. Ini sahabat semuanya, peternakan rakyat. Ini si kecil, cakep banget sama Arum. Popong Arum, berani nggak itu dipopong? Tuh. Niki gadah, awalnya gadah pinter panjenengan, Pak. Dua ekor. Saat ini ampun 10. Biasanya pinten anu, Pak? Pinten setiap lebaran haji nyate pinten, Pak? Biasanya dua. Dua ekor. Nggih sampean apa? Dalam? Nggih sampean niki. Nggih leres. Untuk sampingan. Nggih. Pekerjaan utamane napa, Pak? Kami buruh tani. Oh, buruh tani. Kada saben? Mboten. Buruh. Oh, buruh. Sahabat. Buruh macul. Buruh tanam, buruh macul. Tanah anu Sabin tesih luas ya, Pak nggih? Tesih. Di sini masih luas, Pak semuanya. Manfaatkan lahan rumput. Domba-domba. Nah, populasi sapi teng mriki wonten, Pak? Wonten. Sapi wonten. Oh. Nggih. Di daerah pundi, Pak? Dalam niki. Oh, niki nate wonten sing sakit napa mati, Pak? Mboten. Mati ada. Kapan niki, Pak? Mati jiwa kena apa? Ini kan baru disemprot obat cuket. Oh. Makan dia mati. Jadi keracunan. Nah, keracunan rumput. Semprot niku herbisida. Iya. Biasanya nama Pak Rondap nama. Oh, gitu. Kan enggak kelihatan. Oh. Nggih, nggih, ini Ramoxon nggih kelihatan ya. Ini hati-hati. Apa semuanya? Tadi jalan ini biasanya yang ngobati sinten, Pak? Ngobati rumputnya. Kadang ya petani-petani kita yang nama enggak tahu. Waduh, nggih. Kadang ngertos ya Pak Sayaman nggih nek anu. Ngertos-ngertos anu. Napa? Makan. Gak mau makan langsung kembung. Iya. Ngapain ngelak 1 minggu? Oh, ngatas 1 minggu ngatan. Oh. Kalau rumput kan kan enggak seketika. Oh, iya, nah rumput anu keracunan herbisida itu bisa bertahan sampai 1 minggu. Gak mau makan kurus mati ngatan, Pak nggih. Iya, leres. Oh, nggih. Mboten saged diobati, Pak. Mboten saged, kebanyakan kula pun ping 3 mati rumput 2 kali. Sudah 2 kali keracunan rumput. Iya. Terus enggak ketolong banyak kan. Enggak ketolong, enggak bisa. Nah. Ini udah mati lambe. Nggih. Tapi nek mak niku jantannya yang mana, Pak? Jantannya masih kecil, Mas. Kemarin dijual karena butuh uang. Oh, yang jantan dijual. Terus sing ngawini sinten mungkin iki nek atau jantane? Oh, udah ambil semuanya. Ditinggal pejantan udah ambil semuanya. Oh, nggih. Kemarin ya itu bilang rezekinya satu pejantan besar, Mas. Ini udah meninggal mati. Aduh. Ya niku keracunan niku. Keracunan satu. Ini keracunan dua tapi yang kan saya tali. Nggih. Loncat dari kandangnya wis. Oh, gantung. Iya. Ya Allah. Besar. Nggih, ya. Nek rata-rata populasi domba teng mriki pinten, Pak? Pinten ekor, Pak? Jenengan tok? Iya, leres. Oh, nek sapi? Sapi sapa? Yang jarang ya? Nggih. Ada 5 orang. Pemelihara ternak sapi. Oh, pintenan ekor, Pak? Oh, ini sahabat. Sahabat semuanya. Oh nggih, ini manfaat lahannya masih cukup luas. Di sekitar kota tapi masih cepat luas. Mungkin kalau 10 tahun lagi barangkali sudah jadi perumahan nggih, Pak. Ya, itu sebelah situ sudah penuh perumahan. Wah, sudah enggak ada yang hijau-hijau lagi. Nggih. Putrane pinten, Pak?
putrane pinten garwane? Garwane tunggal. Nggih. Pun Pak, sehat-sehat mantan nuwun nih, Pak. Nggih, amin. Nggih. Assalamualaikum. Harum. Harum. Dadah. Oke, sahabat. Ini di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekitar Solo Raya. Masih hijau, masih bagus. Dan masih ada peternak-peternak yang menggantungkan hidupnya dengan memelihara ternak sebagai usaha sampingan ataupun sebagai usaha utama selain sebagai buruh tani. Nah, siapa semuanya mereka-mereka yang harus sebenarnya kita bantu. Kasihan kalau ada ya kambingnya yang mati, karena hati-hati di salah satunya keracunan karena herbisida. Karena sekarang herbisida, jenis-jenis herbisidanya ada herbisida-herbisida yang tidak terlihat, tidak berbau. Nah, ketika disemprot, tiba-tiba dia kemakan si kambing, tapi konsentrasinya mungkin tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan keracunan yang kronis. Nah, sahabat semuanya, sekian live dari Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.